Ini versi saya ya, versi saya teman-teman. Jadi kalau milih anak ikan biasanya saya lihat nih paling depan dulu ya dari bibir ya. Iya. Bibir kalau misalkan rapet ya udah nggak cakil kan. Tapi tidak menjamin juga kalau sekarang nggak cakil gedenya nggak akan cakil. Tujuh. Karena bukan bicara di genetik kalau untuk di cakil ini menurut saya. Perawatan pengaruh. Nah, pertama di bibir, kedua mata aman nggak? Bersama saya Erick dari Red Formosa Aquatic, spesialis arwana spread promo setiap hari. Ada kabar bagus teman-teman, karena kita sedang mengadakan event promo Imlek atau Big Sale untuk menyambut Imlek di tanggal 14 Februari teman-teman. Jadi apa saja yang akan kita promoin di sini, promonya ya teman-teman, ada yang pokoknya sampai 50% lah ya, termasuk equipment ada juga yang sampai 50%. Jadi ikuti terus video ini, jangan kemana-mana teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan tunjukin salah satu ikan yang kita akan promoin, Om Culik ya. Ada beberapa partai nih, dan setiap hari akan kita update beberapa video yang akan ke grup. Jadi mohon maaf teman-teman, promo ini hanya untuk yang sudah bergabung di WhatsApp grup. Jadi yang belum bergabung silakan gabung teman-teman. Kita langsung tunjukin ikan-ikan yang seperti apa nih Om Culik. Nah contoh ya, sekilas aja dulu ya Om Culik. Yeah. Nah ini akan kita promo juga dari harganya, nanti akan kita itu kenapa 50%. Itu kenapa tutup? Gak, biar japri aja, biar penasaran. Ada beberapa, jadi setiap hari kita akan upload ke upgrade ke WhatsApp group. Terus gini? Gimana? Jadi yang nonton video ini yang belum bergabung di grup masih ada kesempatan juga dong. Bisa. Ini berlaku dari 1 Februari sampai 29 Februari. Satu bulan. Ya. Promonya berarti kita tambahin aja temanya. Apa? Februari kan? Mm-mm. Valentine ya. Lah, tanggal? Iya sih. 14 kan? Iya. Sabtu depan. Saya nggak ingat loh yang kayak gitu. Kita pusing loh, Valentine. Sebulan ya? Ya gitulah, satu bulan teman-teman. Jadi kita ada promo hingga 50% diskon. Seperti itu. Tapi khusus yang sudah bergabung di WhatsApp grup kita. Gitu. Buruan nih, nomor-nomor WhatsAppnya Bos Erick ini ada di bawah nih. Buruan simpen. Ya. Udah belanja atau belum? Silakan simpen dulu, Bos. Masukin ke grup WhatsApp. Gitu. Nah, iya benar. Gitu ya. Ya, dari ikan kecil sampai ikan gede Om Culik. Terus di video ini yang kita mau promoin pertama karena banyak banget. Nah, ikan, Om Culik ya? Yang pilih nih. Kan tadi saya udah kasih tahu nih berapa nih yang akan kita promoin. Mungkin besok kita akan upload juga nanti ke WhatsApp group. Jadi setiap hari itu ada beberapa video Om Culik sampai tanggal 29 Februari. Gitu. Ikan yang apa tuh? Khusus newbie dulu deh. Newbie kecil dong. Secara size agak kecil mana, Bos? Cara size yang kayak gini nih, ini 13-15. Oh iya. 13-15, ini yang baru datang juga, Mulik. Ini sih gak kecil banget, udah aman ya, banget ya, kalau ikan-ikan seperti ini. Ya, ini salah satu. Nah, ini juga nih, Om Culik. Tapi nanti kita bahas yang ini ya. Oke. Okay. Nah, terus, ini sekilas dulu. Ini beda, Bos? Beda. Maksudnya? Saya kurang lebih. Iya. Lebih partain beda aja. Oh, beda ini? Partain beda. Oh, partain beda. Terus? Oh, ikannya ngumpet-ngumpet di belakang. Oh, beda-beda karakter ya? Ya, ini ada juga nih, yang dayungnya agak panjang. Sementara yang kecil-kecil saya segini 2-3 partai ini. Terus yang 20-an senti ada juga nanti. Gimana dia? Pokoknya teman-teman jangan tanya kok mana nih yang ini. Pokoknya masuk grup aja, pantauin setiap hari yang kita itu upload, itulah yang kita promoin seperti itu. Okay. Yang gede promo juga kan? Ada juga. Tapi jangan teman-teman yang sebelumnya udah dapat video ini kok diskonin dong kayak gini. Enggak, kita pokoknya syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Video-video atau ikan-ikan yang sudah kita upload di WhatsApp grup yang kita promoin. Iya. Itu. Keren kan? Terus kita bahas yang ini juga. Yang 13 cm sampai 15 cm masih apa ya?
Ini kan tadi sore ya, baru sampai. Oh, tadi sore? Ya. Ya biasalah kalau Om Sulik datang ke sini kan pasti ada ikan baru datang. Betul. Ini masalahnya sudah jam 9 ada ya, Bos? Iya. Ini jam berapa nyampe? Jam berapa, Dek? Dek. Jam berapa nyampe? Kan jam berapa ini? Ya, jam 5 sore. Oh, jam, berarti baru sekitar katakanlah 3 sampai 4 jam ikan sudah terlihat sehat. Biasa. Makin keren aja. Ya. Maksudnya di sini apa ya? Makin terlatih lah. Ikannya enggak pakai kuncup-kuncup. Kan ini kerjanya kan anak-anak, kulitnya anak-anak kita udah keren ya, Bos. Ini ekornya panjang loh, Om Julik. Ini baru aja nyampe terlihat jadi enak, Bro. Nah, barusan Bos Elik kasih lihat bahwa ini ikannya termasuk panjang. Gondrong sih ini. Dan gue baru tahu, Bro. Jadi gini, Bro. Kalau saya spasi ini kan masih kecil lah katakanlah. Jadi di ujung dorsal bawah, di ujung dorsal atas, di ujung ekornya kan ada putih-putih nih, lihat. Giginya putih-putih. Itu menandakan bahwa pertumbuhannya masih bisa lebih lagi ya, Bos. Betul, betul, seperti itu. Kalau kepala lu jangan tanya, Bro. Oh, teman-teman saya rasa juga udah pandai lah untuk melihat ikan. Kita cuma cukup kasih lihat aja video ikan yang akan kita promoin seperti ini, teman-teman. Dan berikutnya nanti ada lagi yang size seperti itu, tapi beda karakter aja, beda style di badannya gitu, Om Sulik. Cuma tapi gini, Bos. Iya. Ternyata gimana? Yang subscribe, yang komentar, banyak teman-teman juga yang baru. Juga ya? Banyak. Baru. Kalau teman-teman yang sudah bergabung di grup, mungkin dia lebih duluan taunya. Tapi, nah ini kembali ya, buat teman-teman yang newbie katakanlah, namanya penghobi kan, ini kan menyangkut isi kantong. Kalau isi kantong lagi tebal, penghobi apa, ini kan menjadi cita-cita teman-teman yang hobi ikan hias. Tapi ada juga kan yang mungkin dia merasa bosan atau apa, kan ada juga. Ini buat teman-teman yang baru aja. Jadi mau saya arwana. Tambahin tipsnya nih, memilih anak ikan. Itu, Bos. Maksudnya ini versi saya ya, versi saya, teman-teman. Jadi kalau milih anak ikan biasanya saya lihat nih paling depan dulu ya, dari bibir ya. Iya. Bibir kalau misalkan rapet ya udah enggak cakil kan. Tapi tidak menjamin juga kalau sekarang enggak cakil gedenya enggak akan cakil. Tujuh. Karena bukan bicara di genetik kalau untuk di cakil ini menurut saya. Perawatan pengaruh. Nah, pertama di bibir, kedua mata aman enggak? Ada yang agak turun enggak? Kalau saya segini harusnya sih tidak begitu biasanya ya. Tapi ketiga ada layar-layar yang patah nggak gitu? Kalau misalkan cuma sobek nggak apa-apa nih. Sobek, contoh ya. Ini sobek nih. Ini ya. Sobek. Nah kalau patah, udah ada titik-titik putih itu, biasanya itu harus dibuang, digunting, itu baru bisa hilang. Kalau nggak dia sampai gede dia akan paling agak mudar dikit doang kayak gitu. Nah itu aja sih. Nah, terus dari segi dia berenangnya juga, kalau ikan-ikan yang agak-agak kayak gini, ini hindarilah. Hindari aja. Iya. Nah, tapi kalau sisiknya copot-copot kayak gini-gini, ini nggak jadi masalah, teman-teman. Ini hanya hitungan hari lah kalau anakan kecil kayak gini ya. Karena berantem. Ya, itu bentar aja, nutup. Gitu. Nah, poin-poin itu aja sih saya melihatnya, komplit. Dan terakhirnya keseluruhannya. Ya, itu dulu deh. Sekali untuk yang pemula gitu. Ya. Soalnya kalau kita bicara anatomi agak berat juga maksudnya. Pertama, effort lu harus lebih dan lu harus sudah mempunyai pengalaman. Betul, baru kita bicara ke anatomi. Kalau lu misalnya mau ikut kelas yang extension bisa lu lebih cepat, makanya ikuti grup WhatsApp di RFA karena bagi-bagi ilmunya di situ komplit. Tapi khusus yang di depan ini, tadi kriteria yang sudah sampaikan Bos Erik ini sebetulnya silakan dinilai ya, silakan komentar. Kalau menurut gua udah lebih dari cukup, Bro. Ya. Karena dayungnya ini, ketika dayungnya sama, ini bahkan melebihi dari Rufin Ana ini. Kita sedikit belajar anatomi bahwa ini mempunyai coba potensi lihat satu, yang satu ini, Om. Yang ini satu ya. Ini lihat. Ini ya. Nah, tuh kan. Ini sudah di atas rata-rata. Ketika kita bicara kepala yang nyendok, ini kan udah terlihat bakat-bakat ya. Kalau lu sering lihat, Bro, walaupun ikan masih kecil, lu akan tahu. Akan tahu kepala nyendoknya seperti apa, bakatnya akan tahu. Tapi kalau untuk yang newbie mah sama aja gitu. Belum lagi kita bicara ke nge-close atau enggak.
Ya. Nah, kayak tadi di awal saya sampaikan, saya tanya juga, saya baru tahu dari Bos Erik bahwa putih-putih itu itu menandakan bahwa dia masih bisa sedang berkembang. Ya, tumbuh kembang lebih bagus lagi. Ini sih kesempatan emas buat teman-teman mumpung di bulan Februari ini yang kebetulan tanggal 14 hari Sabtu itu mungkin sama-sama ya merayakan Imlek. Ada diskon dan tadi gue ingatkan ke Bos Erik bahwa ini adalah Valentine, hari kasih sayang, promo kan? Jadi itu teman-teman tips saya untuk memilih anakan ikan dan ininya paten ini maksudnya lagi kita promo 30% dari harga normalnya. Harga jadi, normalnya berapa, Bos? Harga normalnya untuk ikan-ikan yang kualitas seperti ini, nah ini bicara kualitas ya, ada anakan kalau kita bicara size kayak begini juga ada satu lebih juga ada. Cuman yang saya datangin kalau di sini itu biasanya 2,5an. Kalau untuk kualitas yang kayak begitulah. Nah dari harga segitu kita nanti korting ke korting lagi 30%. Nah harganya gini maksudnya. Normalnya. Oh udah dicatat di pojokan kecil, normalnya. Sorry gua gak lihat. Ini normal bro, ketika... video ini belum tayang, kita jualnya segini. Dengan kualitas, ya kembali pemahaman untuk anatomi teman-teman ya. Masalah sungut, masalah bentuk kepala, mata, dayung itu mempengaruhi harga banget. Dan saya ada yang kecil, saya kayak gini harganya normalnya ya, 35-an. 3,5 ada di belakang. Nanti kita lihat. Ini dulu dari 2,6. Super promo, grand promo. Ini diskon 30%. Jadi kira-kira berapa, Bos? 1,8-an lah. Hah, lu? 1,8-an. 1,8 30% tuh. Banyak, Bro. Iya. 1.800.000. Iya. Oh iya, promo saya ulangi lagi, promo saya itu dari program promo ini dari tanggal 1 Februari sampai 29. Nah, teman-teman bukan berarti ikan ini akan ada sampai di tanggal 29 loh ya. Iya. Ya, pas kita kan setiap hari akan ada 1-2 video yang kita masukin ke grup. Betul. Bila masih nanti kalau di akhir bulan teman-teman rencananya mau ambil atau meminang yang ini, ya kita lihat masih ada nggak stoknya. Ya, gitu, ya. Siapa cepat dia dapat stok terbatas ya. Dan memang ada aturannya. Jadi biar promo kita nggak dibilang gimmick. Dan saya ulangi lagi, promo ini hanya kita share di grup nantinya, Om Dulik. Berlaku di grup WhatsApp. Untuk umum yang baru nonton video ini, terima kasih banyak dan simpen aja nomor WhatsApp Bos Erik. Lalu Japri nanti akan dimasukkan ke grup gitu ya, Bos. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, bye-bye.